Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ren. Ya. Oke, okay, buat semuanya terima kasih ya. Kita ucapkan dulu yang sering masuk ya ke channel. Aduh, ya, terima kasih. Yang sering tidak izin tidak apa. Pokoknya selalu hadir. Selalu diberi kesehatan selalu ya, ditambah rezekinya, dilancarkan aktivitas kegiatannya. Amin. Oke, di video kali ini saya penasaran. Saya kan orang Purwakarta sama Ceren-Ren. Tapi udah rame ya, kemarin ada di berita. Iya. Berita udah ada di TV, katanya di Purwakarta ada bakso Lobster. Yang terkenal di Purwakarta. Hei, baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Bakso lobster ya. Pasti ada penasaran seperti apa. Nah, ini saya lagi berkunjung ke bakso lobster. Iya. Kita cobain. Icip-icip. Icip-icip. Mau icip-icip bareng Ceren-Ren? Ayo sini merapat. Takutnya nanti pas makan bakso Ceren-Ren patah lagi giginya. Oke, kita coba aja nanti seperti apa ya, dan harganya berapa, rasanya seperti apa. Yuk, ada di bakso Ojo Lali, Pesawahan Purwakarta di sini katanya. Yuk. Yuk. Iya mas, katanya ada bakso lobster ya? Benar, ada. Kayak gimana penampakannya mas? Lihat dulu mas. Oh ini guys, ini bakso lobster. Ini ya. Aneh, ada-ada aja. Enak ya, enak ya. Oke. Ada apa lagi? Udah gini aja mas. Ada lobster, terus apa lagi? Ada bakso tulang rusuk. Enggak, yang baru. Yang baru? Ini sama kurita. Oh. Ada kepiting sama gurita. Lobster, gurita sama kepiting. Cobain mana sebenarnya? Aku pengen cobain yang lobsternya ya. Lobster satu dulu mas, ya. Oke, sini. Kita review makanannya, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, buat semuanya, Ceren-Ren akan mencicip bakso lobster. Itu penasaran, saya pengen cobain. Soalnya hari ini bakso ini lagi viral banget. Viral banget. Siapa ya? Dan nanti kita akan panggil si pemilik bakso lobster ini ya. Kita akan wawancara. Kenapa kok bisa ada bakso aneh gini? Nah, yang dari Ciput gitu kan, soalnya biasanya itu bakso tulang atau bakso urat atau bakso telur. Nah, sekarang ini dari Ciput, jadi penasaran pengen nyobain gimana rasanya bakso Ciput gitu ya. Kang Enyong lain tuh? Udah enggak. Widih. Ini airnya ya? Jelas. Ini. Oh, jadi dipisah mas ya? Oh, dipisah. Cukup. Enggak cukup. Ini penampakannya nih. Oh, jadi ininya dipisah ya. Aku penasaran pengen cobain. Aku pengen monyong. Ini ya. Aku mau cobain lobsternya aja. Bakso lobster. Aku cobain dulu lobsternya, oke? Okay? Rupanya bakso. Jangan pakai bumbu dulu. Enggak, aku sengaja pengen ini. Biar kerasa originalnya ya. Bisa makannya nggak? Mudah-mudahan bisa. Munyung bus. Lihat dalamnya, guys. Oh. Jadi ini dibungkus ya, caranya? Dibungkus sama bakso ya. No. Oh. Gugurin palan tuh, Beb. Tuh. Oh, iya. Ya. Kita cobain baksonya dulu ya. Baksonya dulu cobain. Cemplungin sama buah bakso. Makan. Yuk. Baksonya gimana? Kuahnya gimana? Pokoknya teman-teman semua wajib coba. Baksonya gurih banget. Enak. Kuahnya juga ulala. Nah, sekarang gini Ceren-Ren. Makan lobster gimana, bisa enggak? Ya, bingung saya. Panggil aja lah yang punyanya. Bisa enggak? Oh, bisa. Oh, bisa memang. Di belakang kan ora, Beb. Biar kamu bisa.
tumpahnya darahnya. Panggil yang punyanya dulu. Maaf, bener. Mas. Ini Mas. Ini Mas. Oh, nah. Oh, ini siapa? Mas Eko. Oh, Mas Eko yang punyanya? Iya. Mas. Ownernya, Beb. Mas Eko yang ini punyanya ownernya. Masih muda, pengusaha bakso luar biasa. Oh. Kenal enggak? Cak Renren ya? Iya. Duduk, Mas Eko. Oh, iya. Nih, duduk. Kok kita yang nawarin ya? Iya. Mas Eko minum-minum ya? Oh, iya. Gini, Mas Eko. Iya, gimana? Saya penasaran, kemarin kan viral ya, rame-rame. Viral banget. Di Purwakarta yeah. Itu ada bakso terbaru, namanya bakso lobster. Iya, yeah. Betul. Ini kan ya? Iya. Yeah. Betul ya? Betul. Udah lama nggak? Udah lama belum ini? Kurang lebih 3 mingguan. 3 minggu? 3 mingguan. Yeah. Udah rame? Alhamdulillah. Dan kemarin itu masuk TV ya, berita ya? Iya. Yeah. Nah, keren banget. Lobster, hebat. Ini Pak Mas Eko. Selain lobster ada apa aja? Di sini bisa dibilang gimana ini? Bakso apa gimana? Di sini ada bakso terutama lobster, kepiting sama baby gurita. Nah, baby gurita. Ya, saya jadiin satu, jadiin bakso bikini bottom. Bakso bikini bottom. Sini apa bilang? Bakso bikini bottom. Jadi bakso bikini bottom itu campuran dari aneka laut, aneka hewan laut. Hewan laut katanya ada lobster, ada kepiting, ada anak baby gurita. Baby gurita. Kalau ini baby? Baby setan. Oke, nah gini. Udah rame ya banyak ya yang beli. Alhamdulillah, udah rame. Katanya kemarin Kang Deddy Mulyadi ke sini. Kang Deddy Mulyadi juga ya. Kesini, Beb. Penasaran nggak coba? Ini mampir. Nah, ini harganya satu porsi gini ya. Gini kan ya? Iya. Ini berapa? Ini berapa? 50.000. 50.000 lobster. Bisa dibilang murah. Iya, betul enggak? Betul. Karena soalnya makanan laut itu kan paling mahal-mahal. Paling mahal. Iya. Iya. Paling mahal. 50.000 per porsi. Cari yang merakyat lah. Betul. Ah, betul. Selain lobster sama gurita 50.000. Beda-beda. Kalau guritanya 20.000, kepiting 25.000. Oh, yang paling mahal itu lobster. Kalau lobster 50.000. Baby gurita 20.000. 20.000. Kepiting 25.000. Murah-murah kan? Sini mampir ayo. Jadi terjangkau ya untuk makanan laut di sini di Ojolali ya. Ojolali. Bisa dibilang nah, murah lah, bisa kejangkau, merakyat katanya. Cobain, nanti cerenen belum dicobain. Nah, cara ininya gimana cerenen? Gimana nih cara ngelepasinnya nih? Dikobok kelanya. Potong aja gini. Potong gini. Terus, nah, tuh kan. Yo. Lihat, Beb, dagingnya, Beb. Tuh. Ah, kontol nyocok. Wah. Maaf ya Mas, tata Mas. Iya. Nuh, seru kok. Udah digobos aja. Gobos ya. Cobain. Langsung. Mantap enggak? Enak banget, ini jangan nangat. Kalau saya emang ngaruhi aja yang dikasih. Pokoknya teman-teman semua wajib coba kesini ya. Bakso Ojolali Pasawahan Purwakarta. Oke, Bakso Ojolali Pasawahan. Ada di mana? Coba alamatnya. Alamatnya ada di Jalan Terusan Kapten Halim, Pasawahan, Purwakarta. Ojolali Barokah. Hai, Ojolali Barokah. Nah gini, ini bakso udah lama belum bukanya? Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Ini dari tahun 79, dari bapak saya. Oh. Ini generasi? Generasi. Jadi beliau dulunya babenya di sini. Nah, ini generasi anaknya dari 79. Iya. 79 guys, pantesan. Dan ini bisa dibilang bakso favorit saya. Yeah. Kalau saya di sini suka makan bakso urat ya. Iya, yeah, bakso urat. Langganan dari dulu ke sini. Makanya ini dipanggil kata rame kan di sini Purwakarta ada bakso lobster yang lagi viral. Kata saya di mana di Ojolali, itu langganan saya. Harus dicoba. Aneh-aneh aja ya bakso lobster. Mantap luar biasa. Mantap luar biasa pokoknya. Makanya, monggo dicoba ya. Dari
dari mana-mana bisa lewat apa ke sinilah ke Pasawahan ya. Jalur Wanayasa ya. Iya, jalur Wanayasa. Ini bakso lobster, setelah ada penjualan, setelah ada menu lobster ini, omsetnya makin meningkat nggak? Alhamdulillah, meningkat. Hebat. Berapa porsi nih kira-kira perharinya bisa ngejual ini? Kurang lebihnya 80 porsian per hari. Perharinya. Hebat. Percaya nggak, Beb? Berarti enak. Itu nggak bau amis sama sekali loh, enak banget aslinya. Jangan mau ya, karena jauh. Ya harus kesini. Sini. Harus kesini. Masuk apa? Lobster. Oke guys, bisa menikmati dulu. Terima kasih Mas. Oke. Mas, siap. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Amin. Terus digali, diulik. Amin. Selain lobster nanti harus. Ada bakso gajah kayak apa? Masih ada bakso komodo nih. Mas, saya mau cicipin dulu ya. Oke, monggo. Makasih Mas. Ya, nah gitu ya, barusan itu owner baksonya, bakso Ojolali. Jadi silakan buat semua yang apa penghobi, bukan penghobi apa ya, penikmat bakso, ada bakso aneh, bakso lobster aneh tapi luar biasa. Silakan coba datang Purwakarta. Ada di Pasawahan alamatnya ya. Ojolali Barokah. Bakso Ojolali Barokah. Ini paling viral nih bakso ini, bakso lobster paling viral di sini. Ayo, rapat. Kita makan dulu ya. Oke, guys. Jadi kalau saya pencinta bakso urat ini. Jadi bukan hanya ada lobster. Bakso urat juga mantap. Tadi udah nyobain lobsternya, mantap sekali ya. Bakso tulang rusuk. Bakso anak beranak. Oh, banyak mantap. Cobain lagi, jalan-jalan lah. Sekarang mah ini udah dikasih sambal kecap ya. Pasti ada yang ngomen. Itu kameramennya nggak diajak? Pasti, nanti makan habis kamera. Ya? Kita mau kameramen makan live. Bakso urat, guys. Pokoknya enak lah baksonya di sini, Ojolali. Yuk, mampir yuk, mampir. Ojolali, teh berarti jangan lupa. Tong poho. Tong hilap. Mampir. Ojolali Pasawahan Purwakarta. Enggak usah dong, enggak usah. Mampir di Ojolali Barokah atau bakso Ojolali Barokah yang ada di Purwakarta. Pasawahan ya, ada di pinggir jalan pokoknya. Ojolali Barokah. Kalau nggak mampir, wah bakal hanya kalah. Terima kasih buat semuanya, pecinta kuliner, pecinta bakso. Saya yakin Indonesia orang-orangnya senang bakso ya. Betul. Jadi makasih, next juga nyobain yang aneh-aneh lagi. Terima kasih juga, Anda selalu diberi kesehatan, banyak umur dan tambah rezekinya. Amin. Sehat selalu, murah rezekinya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tonton terus kita di Enyo Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih semuanya. Mari kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channelnya Enyo Channel biar semakin sukses.
sekali. Terima kasih. Makasih Mas. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas owner. Asli dari mana? Asli dari Wonogiri. Wonogiri ya, mampir ya. Kebanyakan tukang bakso atau spesialis bakso dari Wonogiri ya? Iya, Wonogiri. Asli berarti? Asli. Pantesan enak. Angin, jangan lupa subscribe buat Enyo Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ngomong Jawa dong. Enyo Channel. Ojo lali. Ngomong Jawa. Yo, ngomong Jawa ojo lali yo. Subscribe-nya ditunggu. Terus. Oke, Mas ya. Yuk, saya pulang. Ah, makasih ya.